untuk masalah suara, pokoknya jangan diragukan kalau produk Nolik. Blar-blar. Walaupun harga murah, tapi suaranya oke. Biasa produk Nolik ini ada barcode-nya dan ada grafir produk Nolik Uminya. Bukan Nolik Uminya. Full stainless, ya ini. Lensernya semi oval kotak. Bahannya tebal. Ini tersedia untuk KLX dan TRF. Lebih ringan, lebih bertenaga, lebih cocok, lebih keren. Titanium gitu loh. Pasar mencari buah naga. Jus dibuat melepas dahaga. Disiplin kerja harus kita jaga karena waktu sangat berharga. Salam blar-blar. Wah, jumpa lagi dengan saya Sidik dari Jogja Holik Motor Yogyakarta. Oke, kali ini kita akan membahas produk dari Norifumi ya, yang terkenal sangat bertenaga. Dari macam-macam harga, dari yang termurah sampai yang mahal. Itu dari harga 600-an sampai 3 juta 4 jutaan lah. Kalau masih bingung, nanti saya akan mereview macam-macam knalpot ya, yang sesuai dengan kantong teman-teman ya. Tapi sebelumnya jangan lupa teman-teman subscribe dulu, tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa follow IG Jogja Holik Motor Yogyakarta. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas knalpot Norifumi, yaitu yang pertama di harga 600 ribuan. Itu yang sesuai dengan kantong teman-teman yang ya agak budget low. Nah, yang pertama ini produknya dari Norifumi tipe RV1 Shorty ya. Nah, ini sudah berbahan stainless ya, yang silencernya. Untuk yang ininya ini chrome tipe Shorty. Ini buat CRF, buat KLX, BF, nah itu ada. Nah, ini untuk keaslinya produk Norifumi ini ada barcode-nya. Ini barcode untuk keaslian produk Norifumi dan ada emblem ini. Untuk masalah suara, pokoknya jangan diragukan kalau produk Norifumi itu blar-blar. Selanjutnya kita akan masuk membahas yang di harga 600 ribuan, yang ini tipenya N4 ya, atau N4. Ini juga dari produk Norifumi juga. Ini juga ada tulisannya RV1, cuman beda bentuknya, ini lebih oval. Lebih oval. Walaupun harga murah, tapi suaranya oke. Ini masih juga di harga 600 ribuan. Berbahan stainless untuk silencernya, dan yang depannya ini masih chrome. Jadi sama yang tadi, yang tipe Shorty, dan suaranya juga pokoknya mantap. Harga 600 ribuan. Selanjutnya di harga knalpot 1,5 jutaan model N4. Ini juga berbahan full stainless. Ini ada barcode-nya juga, produk keaslian Norifumi. Di sini top-nya ini. Nah, ini top-nya. Tipe M4 buat standar, berbentuk oval ya. Wah, kayak punya SE bahannya. Wah, tebel. Stainless-nya tebel. Dari segi tampilan, suara, dan tambah bertenaga. Kali ini kita akan membahas knalpot Norifumi budget
di harga 2 jutaan ya. Yang pertama ini yaitu tipe Torx standar full stainless. Biasa produk Norifumi ada barcode-nya dan ada grafir produk Norifuminya. Tulisan Norifuminya. Full stainless ya, ini tersedia untuk KLX, CRF ya, untuk lubang silencernya. Dan bentuknya ini semi oval. Untuk suara juga oke, bahannya tebal stainlessnya. Oke teman-teman, nah ini masih di harga 2 jutaan. Selanjutnya yaitu knalpot Norifumi seri Noctus T1. Wah, ini. Wah, ini selanjutnya lebih gede. Ya, ini produk Norifumi. Ya, ini ada tulisannya Norifumi. Noctus T1 ini tersedia juga buat motor KLX, BF, CRF, WR155. Untuk bahannya juga tebal, sudah full stainless. Suaranya wah, mantap. Oke teman-teman, nah ini masih di harga 2 jutaan juga, yaitu model tipe Monster Carbon ya. Ya, ini di pucuk silencer. Nah, pucuk ini apa? Ujungnya silencer ini bahannya karbon. Carbon Kevlar. Bukan cuman stiker ya, tapi bahannya emang benar-benar karbon. Full stainless. Ini tipenya oval. Tersedia juga buat KLX, BF dan CRF. Selanjutnya yang masih di harga 2 jutaan yaitu tipe Rocket 4 full stainless, bahan tebal, silencernya semi oval kotak. Tersedia buat motor KLX, BF, CRF dan WR155. Rocket 4 tipe standar yang di harga 2 jutaan. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas knalpot Norifumi yang budget atau harga di kisaran 2 jutaan. Dan sekarang ini kita bahas yang budget di harga 3 jutaan. Ya, antara 28, 29 sampai 3 jutaan ya. Ini tipe Rocket 4 Carbon. Carbon stainless. Ini di ujungnya sudah berbahan Carbon Kevlar. Silencernya semi oval. Ini ada barcode. Oh, ini emblemnya, emblem Norifumi. Bahannya tebal. Ini tersedia untuk KLX dan CRF. Untuk suaranya, pokoknya jangan diragukan kalau produk dari Norifumi itu menggelegar dan tentunya tambah bertenaga.
Oke teman-teman, nah, tadi kita sudah bahas knalpot dari harga 600-an, 1,5 jutaan, 2 jutaan ya, terus 3 jutaan, dan yang ini yang di harga 4 jutaan. Ini produk Norifumi tipe roket 4 titanium, dimana kalau titanium itu bahannya lebih ringan dan kuat. Ini dia roket 4 titanium, bahannya wah tebel tapi ringan, untuk mengurangi bobot kendaraan sangat cocok roket 4 titanium. Tenaganya wah wis jangan diragukan lagi ya, ini ada tulisannya titanium. Ini grafir Norifuminya. Dan untuk lubang silencernya. Lebih ringan, lebih bertenaga, wah, lebih cocok, lebih keren. Titanium gitu loh. Teman-teman, itu tadi ya review tentang produk knalpot Norifumi. Bagi teman-teman yang di area Jogja dan sekitarnya mau tanya-tanya, silahkan langsung kunjungi aja di store kita ya. Bisa tanya jawab, bisa lihat-lihat produk kita yang lain, knalpot Norifumi yang lain itu banyak juga tipe-tipenya. Kunjungi langsung di toko offline kita di JSH Motoshop di Pasar Pakuncen Klindian, dan yang kedua di Jalan Damai di Gudang Tril Sleman, Yogyakarta. Bagi teman-teman yang ada di luar daerah Jogja ya, dan sekitarnya di luar Indonesia ya, itu juga bisa di marketplace kita juga ada, yaitu di kolong bawah ini, yaitu ada di marketplace kita banyak linknya. Langsung saja kunjungi, jangan ragu-ragu, mau tanya silahkan, mau tanya produk Norifumi ada apa aja ya, di sana komplit. Dan tentunya dari gratis ongkir, ya, bonusan. Bagi teman-teman para reseller yang mau bekerja sama dengan kita, langsung saja kunjungi atau hubungi nomor di bawah ini. Apalagi kalau kalian khususnya untuk buka variasi motor trail, wah itu kita sangat lengkap. Dari body set, knalpot, pokoknya komplit. Oke, terima kasih. Itu tadi review produk Norifumi. Pokoknya jangan lupa bunyikan loncengnya, pencet loncengnya, pencet subscribe-nya ya. Terus kolom komentar jangan lupa. Biar kita tambah semangat dulu. Terima kasih, saya Sidik dari Jogja Holik Motor Jakarta. Ciao.